Kedatangan Rifki Ardiana, atlet karateka peraih medali emas Asian Games 2018 disambut warga Simorukun, Surabaya dengan meriah. Rifki diarak hingga tiba di rumah orang tuanya. Warga Surabaya menyambut kedatangan Rifki Ardiana dengan antusias. Rifki diarak hingga tiba di kediaman orang tuanya di Simorukun 5 RW 04. Anak pertama pasangan Surya Kencana dan Dwi Harni Rohmani ini berhasil meraih medali emas cabang olahraga karateka di Asian Games 2018. Rifki berhasil mengalahkan juara dunia karateka Amir Mahdi Zadeh asal Iran. Teknik sama taktiknya juga strategi. Dan kita juga banyak tryout-tryout kan. Tryout-tryout seperti di Swedia, di Jordan, di Egypt, dan Ukraina. Mas, seberapa besar dukungan rakyat Indonesia terhadap Mas ini? Sangat besar. Waktu saya final aja, seperti saya menggelora, ingin bisa mendapatkan Indonesia ini.